Halo usahawan, kalau kamu punya alat device seperti ini, tab, printer bluetooth, dan case drawer, tapi kamu nggak tahu cara menggunakannya, berikut ini kita akan saksikan langkah-langkahnya. Langkah pertama yang kamu lakukan adalah mengkoneksikan tab dengan printer bluetooth. Caranya adalah sebagai berikut. Aktifkan tombol Bluetooth pada device tab dan koneksikan pada printer Bluetooth dengan kode yang sudah ditampilkan. Setelah terhubung, kamu bisa masuk ke aplikasi kasir dan masuk fitur pengaturan. Setelah itu masuk ke printer dan memastikan Bluetooth printer sudah terhubung dengan aplikasi kasir. Lalu, tes cetak. Dengan kamu mengkoneksikan Bluetooth printer dan tab, otomatis case drawer sudah terhubung dengan baik. Langkah kedua adalah cara menghubungkan case drawer dengan printer Bluetooth. Langkahnya adalah kita mempunyai kabelan, lalu dihubungkan dengan case drawer, lalu disambungkan kepada printer Bluetooth. Otomatis printer Bluetooth dan case drawer sudah bisa digunakan. Gimana usahawan? Gampang kan menghubungkan printer Bluetooth dengan case drawer?